Sumari Nasmawi terpilih sebagai Ketua MUI Kabupaten Sambas periode 2022 hingga 2027. Selasa 22 Maret 2022 yang turut dirangkai dalam Musda MUI keempat di salah satu hotel di Kabupaten Sambas. Kepada media, Ketua MUI Kabupaten Sambas terpilih Sumarain Asmawi mengatakan bahwa amanah yang diterimanya tersebut perlu kerjasama semua pihak terutama ormas dan ulama. Sumarain berharap dengan terpilihnya beliau menjadi Ketua MUI Kabupaten Sambas bisa lebih baik dan bisa merealisasikan visi-misi Bupati Sambas yang berkemajuan. Saya merasa sangat menjadikan dan menganggap amanah ini adalah suatu hal yang berat dan luar biasa, tapi saya yakin kalau seandainya kita bekerja sama dan saling bahu-membahu dari semua pihak, utamanya ormas-ormas Islam, pondok-pondok pesantren, tokoh-tokoh agama, utamanya para ulama di Kabupaten Sambas untuk bisa saling menguatkan, menjaga ukhuwah, insya Allah setiap permasalahan keumatan akan bisa kita sama-sama selesaikan. Mudah-mudahan dengan amanah ini, Kabupaten Sambas bisa lebih baik dan menjadikan Sambas berkemajuan yang menjadi salah satu visi misi Kabupaten Sambas dari Bapak Bupati Haji Satono dan Bapak Fahru Rofi bisa kita realisasikan bersama. Sebelum Ketua MUI Sambas terpilih, tim formatur unsur divisioner tersebut terdiri dari 3 orang, yaitu Tarmizi Ahmad, Sumarin Asmawi, dan Syafawi. Dan akhirnya terpilihlah Sumarin Asmawi dari hasil kesepakatan bersama. CSM TV, madahkannya.